keluar dari salah satu media bahwa ada statement yang mengatasnamakan keluarga berkeluh kesah pada pihak-pihak tertentu kenapa memilih Gisel. Nah itu sebenarnya tidak ada konfirmasi sama keluarga, tidak ada konfirmasi sama mama, dan itu sangat-sangat menghambat proses mama. Oh, jadi karena itu apa proses ke RSKW agak dihambat? Iya, itu sangat menghambat. Mulung rehab karena jual rumah itu takutnya kan, padahal itu kan memang udah kerja kerja dalam arti lawyer keluarga permohonan kita udah kerja dari penyidik lah kan, pada banyak penyidik udah bekerja profesional pak, kita ngikuti aja itu takutnya yang dari itu mungkin opini yang di luar ya, kalau takutnya beritanya wah sampai jual gini, ini kan pas mau rehabnya diterima, assessment kemarin, ini udah mau pindah, lu kok sampai jual, takutnya opini-opini aja, opini ini aja. Takutnya kita pakai duit, pakai gitu-gitu. Enggak benar. Dan aset yang dijual sawah itu cuma nilainya 300 juta, mbak, kecil, mbak, buat kuliah, udah. Oke, terima kasih. Dengan nama lengkapnya? Adi Danar. Terima kasih. Mas, dikit, mbak, itu kita punya mana sih yang taruh?